Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari mengenal angka puluhan dan angka satuan. Terima kasih, Kak. Kita punya contoh di sini. 56. Maka 5 adalah puluhan, 6 adalah satuan. Jadi 56 sama dengan 50 ditambah dengan 6. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita punya angka 64. 6 adalah puluhan dan 4 adalah satuan. Sehingga 64 ini adalah 60 ditambah dengan 4. Ayo kita kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1. 13. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Benar sekali. 1 adalah puluhannya dan 3 adalah satuannya. Sehingga di sini kita punya, karena 1 adalah puluhan, maka di sini kita tulis 10. Dan 3 adalah satuan, sehingga kita tulis angka 3. Jadi 13 ini adalah 10 ditambah dengan 3. Benar sekali. Sekarang kita memiliki angka 18 untuk nomor 2. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Benar sekali. 1 adalah puluhannya dan 8 adalah satuannya. Maka 18 bisa kita tulis 10 ditambah dengan 8. Adik-adik, benar sekali. Sekarang kita memiliki soal nomor 3. Kita mempunyai angka 24. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Ya, adik-adik, benar sekali. Kita punya 2 adalah puluhannya dan 4 adalah satuannya. Sehingga di sini kita memiliki 20 ditambah dengan 4. 24 adalah 20 ditambah dengan 4. Adik-adik hebat. Nomor 4, kita memiliki angka 27. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Ya, benar sekali. 2 adalah puluhannya dan 7 adalah satuannya. Maka di sini kita memiliki 27 adalah 20 ditambah dengan 7. 20 adalah puluhannya dan 7 adalah satuannya. Nomor 5. Kita memiliki angka 34. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Iya, benar. Kita memiliki 3 adalah puluhannya dan 4 adalah satuannya. Sehingga bisa kita tulis 34 adalah 30 ditambah dengan 4. Adik-adik pasti bisa. Kita lanjutkan soal nomor 6. Kita memiliki angka 42. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Ya, benar sekali. 4 adalah puluhannya dan 2 adalah satuannya. Maka 42 bisa kita tulis
40 ditambah dengan 2. Nomor 7, kita memiliki 50. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Benar, 5 adalah puluhannya dan 0 adalah satuannya. Maka angka 50 bisa kita tulis 50 ditambah dengan 0. Nomor 8, kita memiliki 69. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Iya, benar. 6 adalah puluhannya dan 9 adalah satuannya. Maka 69 kita memiliki 60 ditambah dengan 9. Adik-adik hebat. Nomor 9. Kita mempunyai 81. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Iya, benar. 8 adalah puluhannya dan 1 adalah satuannya. Maka kita memiliki 80 ditambah dengan 1. Nomor 10, nomor yang terakhir. Kita memiliki angka 93. Manakah yang puluhan dan manakah yang satuan? Iya, adik-adik hebat. 9 adalah puluhannya dan 3 adalah satuannya. Maka kita memiliki 90 ditambah dengan 3. Adik-adik luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, and share.